pada apa yang terjadi di perjalanan turun. Langsung perjalanan turun. Apa yang terjadi? Malah mundur bosku, tidak jadi menanjak dia ya. Apa yang terjadi kita lihat di sana bosku. Belum lagi menanjak, sudah gagal dia. Terlihat di sana bosku, ada ambil jalur kanan, kita lihat di sana ini nombok. Ya, mundur terus kita lihat, siapa yang tadi. Is melemah, kena. Ya oke, berhenti. Oh, perpesan ambil jalur bosku ya. Masuk airnya. Wih, menyalip ALS. Menyalip di turunan. Dikejar lagi bosku. Wih, main. Wih. Melaju. Marah ini bosku ya. Kereta ini ya. Wah, perjuangannya bosku. Ya. Putar sana, putar sini. Berat setirnya bosku. Wih. Ya, senang bapak itu mas. Perjuangannya, wih. Kita lihat ini kenapa truk tidak ada kacanya ini ya, berkaca plastik. Colok lagi. Lepas talinya bos. Talinya lepas bos. Bos, talinya. Waduh, tertinggal tali itu bosku. Berbahaya itu. Osram, ligat. Melaju. Wih. Mocking Dino Duro 500. Is melemah, kena. Is kena. Ya oke, terhenti. Over post miring. Mega Indo Logistik. Ambil jalur bosku ya, masuk ALS. Wih, menyalip ALS, menyalip di turunan. Dikejar lagi tuh bosku. Wih, main. Wih, oleng-oleng kejar ALS. Oke bosku, kita melihat di sana ada satu unit truk Uso Orange yang di tengah berhenti, dan satu lagi kita lihat sudah bergerak ya dari sisi sebelah kiri. Kenapa itu truk yang di belakang ya? Masih kita lihat tertahan di tengah ya. Malah mundur bosku, tidak jadi menanjak dia ya. Apa yang terjadi kita lihat di sana bosku. Belum lagi menanjak, sudah gagal dia. Terlihat di sana bosku, ada ambil jalur kanan, kita lihat di sana ini nombok. Ya, mundur terus kita lihat si oranye tadi. Memutuskan untuk tidak jadi menanjak, kita lihat itu. Ya, mundur terus sampai ke bawah sana. Masuk lagi tangki kita lihat ini, dan di depan ada truk polisel ngebul. Wah, disalip oleh tangki. Wah, ngebul parah ini bosku ya. Kereta ini ya bos. Wah, perjuangannya bosku. Ya, putar.
putar sana, putar sini, berat setirnya bosku. Wih, ya, senang bapak itu mas, perjuangannya. Alhamdulillah, selamat sampai ke atas ya. Wah, asapnya masih habis ini ya. Oh, kita lihat ini kenapa truk tidak ada kacanya ini ya, berkaca plastik. Oh, colok lagi. Oh, lepas talinya bos. Talinya lepas bos. Bos, talinya. Waduh, tertinggal tali itu bosku. Berbahaya itu. Ada tali ya, terjatuh. Oke, itu sudah diberitahu itu, kita lihat talinya tertinggal. Ya, ini kita lihat bosku, ada talinya tertinggal. Masih diambil teman kita. Osram, ligat. Jatuh tadi talinya. Oke bosku, kita melihat di sana ada satu unit truk busuk oren yang di tengah berhenti, dan satu lagi kita lihat sudah bergerak ya dari sisi sebelah kiri. Kenapa itu truk yang di belakang ya? Masih kita lihat tertahan di tengah ya. Oh, malah mundur bosku, tidak jadi menanjak dia ya. Apa yang terjadi kita lihat di sana bosku. Belum lagi menanjak sudah gagal dia. Terlihat di sana bosku, ada ambil jalur kanan, kita lihat di sana Hinobok. Ya, mundur terus, kita lihat si oren tadi. Memutuskan untuk tidak jadi menanjak, kita lihat itu. Ya, mundur terus sampai ke bawah sana. Masuk lagi tangki kita lihat ini, dan di depan ada truk polisel ngebul. Wah, disalip oleh tangki. Wah, ngebul parah ini bosku ya, kereta ini ya bos. Wah, perjuangannya bosku. Oh ya, putar sana putar sini, berat setirnya bosku. Wih, oh ya, senang bapak itu mas, perjuangannya. Wih, selamat sampai ke atas ya, luar biasa. Kita lihat ada beberapa truk ini, dan ada juga trailer memotong berkepala Isuzu, kita lihat ini ya. Woi, malam kita lihat ini. Woi, awas jumpa bosku. Woi, seram tuh. Suara keras sekali.
jumping. Dan kita lihat satu lagi ini truk tangki pantat merah menanjak. Ada satu unit kita lihat di sana. Nissan itu ya, bosku ya. Masih tertahan dari tadi. Nah, ini mulai bergerak dia. Terpantau ini dari arah Pekanbaru menuju Medan, trailer bergerit. Melemah, awas. Kita melihat ada satu unit truk Hino tangki Euro 4, kita lihat ini menanjak menuju arah ke Pekanbaru. Ada yang bertelolet menurun, kita lihat Pak Imam ya. Pantau lagi bosku di bawah sana ya. Ada satu unit truk tua kita lihat nih mau menanjak. Suaranya bergemuruh kita dengar ini ya. Dari bawah kita lihat lagi satu unit lagi ini berkepala Hino. Colok lagi ya. Waduh, pantat merah di babat saja kita lihat. Hajar terus. Pantau pantat merah tangki. Yes. Ada trailer menurun bosku. Menuju Medan kita lihat trailernya. Masuk lagi tangki Hino ini membalap saja arah Pekanbaru. Melihat ada satu unit truk Hino tangki Euro 4, kita lihat ini menanjak menuju arah ke Pekanbaru. Ada yang bertelolet menurun, kita lihat Pak Imam ya. Pantau lagi bosku di bawah sana ya. Ada satu unit truk tua kita lihat nih mau menanjak. Suaranya bergemuruh kita dengar ini ya.
kita lihat lagi satu unit lagi, ini baru kepala Rino. Colok lagi ya, bumper kemarinnya. Masuk pantat merah di bumper saja kita lihat. Ajar terus. Kita lihat bosku, ada truk Puso 190 PS. 220 ini kita lihat ya, ngasap dari dia. Pantau bosku, ada dua tangki kita lihat menanjak ini, yang satu di depan kita lihat ini dari Hino, yang satu lagi dari Puso. Ada dua truk ini yang selalu menghiasi tanjakan Bukit Bodoh ini saat sore menanjak ya, dua unit ya, dua jenis truk Puso dan Hino ya, kebanyakan di tanjakan ini. Wah, tidak terlihat ini bosku. Lihat bersamaan terus. Dipotong kita lihat oleh Puso di depan. Puso ini kali ini dimenangkan si Puso lagi. Puso oranye lagi. Gol. Nenggal. Isuzu Elf. Oke, dikebut saja kita lihat ini bosku, sama tangki Puso oren. Colok terus. Masuk lagi truk Hino dari belakang, dibabat saja. Woi, lanjut terus dia. Ngomong-ngomong, masuk satu lagi. Babat terus Hino ini kencang-kencang. Ada dua truk mau menanjak bosku, ada Puso oranye di depan dan ada Hino. Kita lihat ini, coba memotong Hino kita lihat ini ya. Rempet kali sebelah kanannya bosku ya, jalur kiri diambil jadi dua truk ya. Woi, bersamaan bosku, mantap. Woi, seimbang bosku. Iya ya, terus jangan mau kalah si Puso. Gas terus gitu. Wah, Hino pun tak mau kalah ini ya. Kita lihat di sini ada satu unit Prado ya. Bawa beko. Merek Hitachi.
material lagi. Ini kita lihat ini. Quester bermuatan pipa-pipa besi menuju Pekanbaru ini. Ada menyotong, kita lihat terpau kosongnya, ngotbak ambil jalur terus ke kanan. Bosku, ada pusok RM engkel nih, mau menanjak, muatannya full, bak panjang. Wih, masuk. Satu unit pusok oren lagi. Kita lihat ini tangki pusok oren. Perlahan picker, dua picker ini kita lihat menuju arah ke Bagan Batu, Provinsi Riau. Masih murah sekali, kita lihat sopirnya ini bosku ya. Lihat ini. Oh, berkelok konten merah. Ambil jalur pinggir ya. Sangat berat muatannya, kita lihat puso Triton intercooler. Oh, mulai berkelok-kelok, kita lihat ini sangat penuh muatan ini ya. Oke. Satu unit pusok oren lagi.
dengan full muatan di tengah-tengah jalur. Kita lihat menanjak ini menuju arah ke Pekanbaru. Lihat ini ya, Pluto Super Grid. Ya, baru sekali. Ada beberapa minibus menurun, kita lihat ramai sekali. Ada yang berteriak menurun. Sepeda motor ramai nih. Tangki pantat merah memacu di tanjakan ini. Pantat merah memacu di tanjakan ini. Kita lihat ini ada di sini Isuzu, kita lihat tangki potong oleh truk ayam, kita lihat ini terlihat masuk trailer. Ini biasanya tidak pernah bermuatan arah ke Pekanbaru bosku, tapi kali ini kita lihat trailer ini bermuatan arah ke Pekanbaru. Biasanya trailer ini kalau menuju Pekanbaru selalu kosong. Kita lihat ini Fuso berkepala biru.
Ada kita lihat di sana mobil Pertamina trailer ya, menurun dari arah Pekanbaru tujuan Medan.